Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Solih-Solihah level 5, kelas 5 Fatimah, kelas 5 Zainab, kelas 5 Zubair, dan juga kelas 5 Zaid. Bagaimana nih kabar Solih-Solihah yang ada di rumah? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih semangat belajar dari rumah? Oke, sebelumnya Aslin mau cek-cek dulu nih semangatnya ya. Mana semangatmu? Masih kurang semangat, coba satu kali lagi ya. Harus lebih bersemangat. Mana semangatmu? Oke, Masya Allah. Solih-Solihah, berjumpa lagi dengan Uslin. Hari ini kita akan belajar matematika. Sudah siap? Oke, semuanya sudah pada mandi pagi? Sudah pada sarapan? Sudah sholat duha? Oke, berarti sudah siap ya untuk belajar matematika hari ini. Nah, kita akan belajar matematika tentang kecepatan. Pernahkah kalian naik sepeda motor atau mobil bersama ayah bunda kalian? Nah, ini ada kaitannya dengan kecepatan. Kecepatan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Nah, oleh karena itu, kecepatan erat kaitannya dengan jarak dan juga waktu. Mencari kecepatan. Untuk mencari rumus kecepatan, kita gunakan segitiga ajaib, segitiga Jokowi. Kita buat segitiga terlebih dahulu, kemudian kita tuliskan huruf J, K, dan W. Di mana J adalah jarak, K adalah kecepatan, dan W adalah waktu. Untuk menggunakan rumus, jika kita ingin mencari kecepatan, maka kita tutup huruf K. Kita peroleh rumus K sama dengan J per W atau J dibagi W. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jika kita ingin mencari waktu, maka kita tutup huruf W sehingga kita peroleh W sama dengan J dibagi K. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Yang ketiga, jika kita ingin mencari jarak, maka kita tutup huruf J, kita peroleh J sama dengan K dikali W atau jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Untuk lebih memahami materi kecepatan, mari kita bahas latihan soal bersama. Nomor 1. Pak Andi mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Berapa kecepatan sepeda motor Pak Andi? Pertama, kita tuliskan diketahui waktu sama dengan 2 jam. Jarak sama dengan 90 km. Ditanya kecepatan sepeda motor Pak Andi. Nah, terlebih dahulu kita tuliskan segitiga Jokowi. Apabila kita ingin mencari kecepatan, maka kita tutup huruf K sehingga kita peroleh K sama dengan J per W. Sama dengan 90 km per 2 jam. Kita bagi angkanya, kita peroleh hasil 45 km per jam. Jadi, kecepatan sepeda motor Pak Andi adalah 45 km per jam. Nomor 2, sebuah kendaraan melaju dari kota A ke kota B selama 4 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam.
berapa kilometer jarak kota A dan kota B. Kita tuliskan, diketahui waktu sama dengan 4 jam, kecepatan 60 km per jam. Ditanya kilometer jarak kota A dan kota B. Kita tuliskan segitiga Jokowi. Jika kita ingin mencari jarak, maka kita tutup huruf J sehingga kita peroleh rumus J sama dengan K dikali W atau kecepatan dikalikan waktu. Sama dengan 60 km per jam dikali 4 jam. Kita peroleh hasil 240 km. Jadi, jarak kota A dan kota B adalah 240 km. Nomor 3. Dayu berangkat sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah adalah 5 km. Berapa lama Dayu sampai sekolah? Nah, kita tuliskan dulu. Yang diketahui adalah kecepatan 20 km per jam. Jarak sama dengan 5 km. Yang ditanya adalah lama Dayu sampai sekolah. Karena yang ditanyakan lama, berarti kita akan mencari waktu. Kita tulis dulu segitiga Jokowi. Jika kita ingin mencari waktu, maka kita tutup huruf W. Kita peroleh rumus W sama dengan J per K. Jarak dibagi kecepatan. Sama dengan 5 km per 20 km per jam. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 5 antara pembilang dan juga penyebut sehingga kita peroleh 1 per 4 jam. Kita ubah ke bentuk menit menjadi 15 menit. Jadi, lama Dayu sampai sekolah adalah 15 menit. Nomor 4. Sebuah mobil menempuh jarak 30 km dalam 15 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan mobil tersebut? Kita tuliskan, diketahui jarak sama dengan 30 km. Waktu sama dengan 15 menit. Yang ditanyakan adalah kilometer per jam kecepatan mobil. Jadi yang ditanyakan dalam satuan kilometer per jam. Jika kita akan mencari kecepatan, maka kita tutup huruf K sehingga kita peroleh rumus K sama dengan J per W atau jarak dibagi waktu. Kita tuliskan 30 km per 15 menit. Coba masih ingatkah kalian, 1 jam sama dengan 60 menit, setengah jam sama dengan 30 menit, dan 1/4 jam sama dengan 15 menit. Karena satuannya akan kita ubah ke kilometer per jam, maka satuan menit kita ubah ke bentuk jam. 15 menit sama dengan 1/4 jam. Sehingga bisa kita tuliskan 30 km per 1/4 jam. Bentuk pembagian bisa kita ubah ke bentuk perkalian ya, menjadi 4/1. 3 km dikali 4/1 jam. Sehingga kita peroleh hasil 120 km per jam. Nah, jadi kecepatan mobil tersebut adalah 120 km per jam. Bagaimana soli-soliha? Mudah sekali kan? Ingat selalu ya, segitiga ajaib, segitiga Jokowi untuk mencari jarak, kecepatan, dan juga waktu. Nah, nanti soli-soliha
bisa mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku Senang Belajar Matematika. Nah, apabila kalian masih mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal, bisa menghubungi Ululin atau Uswiwi ya. Oke, Solih-solihah, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, semangat ziyadah, murojaah, dan juga belajar dari rumah. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.